Apa yang akan terjadi jika Rusia melawan NATO dan Amerika Serikat? Siapakah yang akan menang menurut kalian? Di mana Rusia dan NATO sama-sama memiliki pasukan yang besar, tapi jika dibandingkan dari keduanya, sudah jelas bahwa NATO itu jauh lebih unggul karena NATO ada banyak sekali negara di dalamnya, sedangkan Rusia cuma satu negara saja. Total jumlah militer NATO jika digabungkan bisa mencapai 5,4 juta, 4 kali lebih besar dari militer Rusia. NATO memiliki 13.000 tank, sedangkan Rusia cuma 12.000 tank saja. NATO dan Amerika jika digabungkan memiliki pesawat 20.723 pesawat, sedangkan Rusia cuma 4.173 pesawat saja. Dan kekuatan sektor lautannya, NATO memiliki kapal 545 kapal, sedangkan Rusia cuma 220 kapal saja. Menurut kalian tanggapannya gimana kalau misalkan NATO melawan Rusia?